Lagi-lagi tak terima terkena sanksi saat terjaring razia PSBB, seorang pengendara mobil protes hingga memarahi petugas Satpol PP di pos checkpoint bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Maskernya dipakai nggak, Pak? Saya memang tidak pakai masker, tapi satu orang, Pak. Ini betul. Seorang penumpang ini terus meracau, ngotot minta agar tidak terkena sanksi PSBB lantaran satu penumpangnya tidak mengenakan masker. Protes ketika kendaraannya terjaring razia PSBB di pos checkpoint Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat, Senin pagi, pria ini mengendari mobil langsung memarahi petugas. Tetapi ketika dirinya berdalih tidak akan terpapar corona karena semua penumpangnya adalah satu keluarga. Pikir tidak ada lagi saya terkontaminasi mengenai virus dengan orang lain karena dalam satu ruang lingkup satu orang diberhentikan. Meski berusaha keras berkilah, namun petugas tetap memberi sanksi denda sebesar Rp100.000 kepada pria tersebut. Yang membela diri merasa benar, tetapi kami hanya menerapkan protokol COVID-19, di mana kepentingannya itu untuk orang banyak, bukan untuk pribadi. Selain roda 4, petugas gabungan juga menindak sejumlah pengendara roda 2 yang tidak mengenakan masker. Karena tidak mau membayar denda, mereka hanya diberi sanksi sosial berupa menyapu jalan menggunakan rompi oranye. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.